kedengeran gak suara aku? Kalau misalnya lagi ribut, sorry banget. Hari ini aku mau ngajakin kalian untuk school tour sekolah aku. Oke. Aduh. Oh, aku bosen banget ini di rumah ketemu ini. Habis ketemu ini, ngapain coba kalian? Guys, mari kita mulai. Oh ya, kalau kalian belum tahu aku Sri Saka. Hai. Aku dari Bali. Kalau kalian pengen lihat Bali, kalian bisa lihat last vlog aku yang keliling Pulau Bali. Oh iya, aku lagi ngelanjutin sekolah aku di Taiwan. Hehe. Buat kalian yang udah pada nanyakin aku di mana dan ngapain, ini nih jawabannya. Stay tune. Dimulai dari depan, dorm aku itu nggak jauh-jauh banget. Jadi kadang aku jalan kaki, kadang kalau misalnya magerita, aku naik bus. Look depan sekolah aku. Oh iya, yang bagus ya. Nah guys, gimana terjahit? Iya, yeah. Terus yang digaitin di siapa nih? Hai, sama mbak-mbaknya di belakang. Permisi mbak. Chow Yang University of Technology dibangun sekitar 1994 gitu guys. Lokasinya ada di Caichung, Wufang District. Kalau nggak salah, si Wayuti baru aja selesai ngebangun salah satu gedung baru untuk jurusan penerbangan. Jadi pesawat yang nongs di sana itu pesawat asli ya guys. Hehehe. Oh iya, si Wayuti sendiri terdiri dari 5 PhD program, 24 departemen, dan 23 master program. Yang paling aku suka dari si Wayuti ada di kaki gunung. Enggak sih, ada di gunungnya malah. Pas banget kalau lagi suntuk, bisa mendaki di belakang sekolah. Selain bisa main di perpus, aku bisa mendaki gitu loh, ala-ala. Yuk, aku ajakin ke departemen aku. Aku ambil business administration. Jadi di BE ada 10 lantai gitu. Kelasku ada di lantai 4 sama lantai 8. Guys, lihat. Ada yang lagi perform. Dengar-dengar sih kalau anak-anak yang bakal graduate bakal bikin acara gitu. Kayak kemarin stand-stand duet bareng merk gitu, sekarang ada dance. Olah, emang benar-benar perfect kenangan banget enggak sih sebelum pisah. Oh iya, kalau kalian tanya fasilitas favoritku di sini itu apa, jawabannya tempat gym sudah pasti tidak. Apalagi lapangan, permisi. Yang terfavorit dari semuanya adalah perpus lantai 5. Oke, nanti aku bakal tunjukin ke kalian. Oke, aku lapar. BTW gedung ini tuh dorm 1. Di bawahnya ada kantin plus sevel. Dan banyak banget pilihannya. Kantin di Siwayuti tuh ada 3 pilihan. Dorm 1, sebelah level, sama gedung BE. Untuk makanannya beragam. Jadi aku belum bisa nentuin apa yang favoritku atau yang... Ini guys, lagi makan, udah nambah 3 kali. Ya, mana? Ini guys, teman kita makan juga udah nambah 2 kali, bagaimana gitu? Ini atlet baseball, makannya setiap hari, Mi. Ini guys, atlet tinju. Ini guys, atlet... Atlet apa? Baseball. Itu makanannya. Kadang kalau aku masih punya waktu atau ada tugas, aku suka ngerjain di perpus. Abis kalau misalnya di kamar kan bawaannya chill aja gitu ya. Perpusnya nyaman pol. BTW, perpus ada sekitar 6 lantai. Di lantai 1, khusus untuk ruangan diskusi, biasanya rame. Di lantai 2 yang aku liatin tadi, ada lobby juga, gak begitu rame. Khusus di lantai 4, kalau gak salah itu bahasa Inggris. Tapi di lantai 5, idaman pol. Kita bisa habisin waktu untuk nonton bareng teman-teman ataupun sendiri, gak masalah. Mau main PS atau VR juga gak apa-apa, ada ruangan khusus. Ada 2 ruangan. Thank you buat kalian yang udah ngikutin aku hari ini. See you buat next vlog. Don't forget to subi, comment, and like are free. Bye. Jadi kita baru pulang kan? Ini kita menggigil, kok dingin tiba-tiba. Dan pakai lihat. Dan Natasha enak tuh. Nah aku Udah feeling. Lihat. Anak TK baru pulang. TK kan ini? Aduh. Guys, makin dingin.
kemana sih? Ini kesana. Dan sekarang kita mau cari bus dulu, bye. Kita maunya di sana ya Nat ya, di sana itu loh Nat, gimana kalau kita pergi aja? Kan ini lagi sibuk ya, kita pergi saja ke sini, pasti lebih menggirit. Oh my god, seru banget anjir, tuh kan? Subscribe.